benda berbeza sikit. Tadi ada satu kotak misteri yang sampai dekat saya kat office Dino District gitu orang. Saya tak tahu apa benda kat dalam ni, memang misteri lah. Sebab saya sebenarnya memang ada menunggu beberapa barang daripada luar negara. Tapi dah lama juga dah tunggu, tak sampai-sampai. So ini datangnya daripada Hong Kong. Saya dah padamkan info-info yang sensitif lah orang kata. Dan saya tak tahu apa ke benda yang kat dalam ni. So hari ni kita akan unbox kotak misteri. Apa orang kata? Dark web punya, dark web punya kotak. Kita tak tahu apa benda kat dalam ni. Okay, kita akan mulakan membuka kotak ni. Saya tak tahu apa benda kat dalam ni, serius. Cue music. Itu lagu P. Ramli. Lagu suspense P. Ramli. Yang masuk gua. Sebab saya ada tunggu beberapa barang, barang tu tak sampai-sampai lagi. Dan mungkin ni salah satulah. Okay, moment of truth. Ada darah wi. Ush, ada darah wi. Mana? Ada betul. Merah, ada darah. Ada darah. Man. Ui, tak boleh sebut. Tak boleh bercakap. Rasanya saya dah tahu apa benda kat dalam ni. Okay, dah nampak. Kita dah nampak dah apa benda. Malangnya ni bukan barang daripada dark web eh. Jangan beli barang-barang dari dark web eh. Berbahaya. Jangan masuk pun. Tara, drone guys, drone. Lagi cabut punya. Wah, enak. Ni drone daripada MJX. Saya dah lama tunggu drone ni, sampai juga. Ini drone mampu milik. Dia rupa dia macam ala-ala Mavic sikit. Tapi harga dia murah sikit lah. Okay, jom kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Ini MJX Mu 4-1 model MEW4-1. Drone ni boleh shoot 4K. This is nice. First kali kita akan nampak adalah manual. Mu 4. Ni controller dia. Dah siap screen, bagus lah. So nanti kita akan test lah. Tapi controller dia ni memang tak nampak harga yang murah lah, nampak mahal. Macam Mavic punya controller juga. Bateri charger lah. Oh, charger. Bateri charger. Bateri charger. Bateri dia besar tak? Bateri dia bagi satu je. Nampaknya tak ada spare. Type C punya kabel. Screwdriver. Spare propeller. Just in case. Bagus lah. Pangan patah. Dan dia punya main toy dia. Ni dia punya drone dia. Sebiji macam Mavic. Rupa pun macam Mavic. Tapi harga dia murah. Affordable. Low budget drone. So nanti kita akan buat review lah pasal drone ni. So video ni just video unboxing apa yang ada dekat dalam kotak dia. MEW4 ni, Mu 4 ni, dia punya propeller dia ni, dia punya motor dia ni adalah brushless punya motor. So dia terbang, dia bunyi dia kurang sikit berbanding dengan yang bukan brushless punya motor lah. Apa lagi? Penerbangan dia, ini apa yang kita tahu so far lah. Dia kata bateri ni boleh bertahan sehingga 15 ke 18 minit. Dan
kamera dia. Kamera dia ni yang menarik. Dia tak ada 3 axis gimbal, tapi dia ada satu axis dia bergerak. Kamera dia ni boleh pandang kat atas 180 degrees, kat bawah pun 180 degrees. So dia boleh bergerak 180 degrees, pandang atas dan bawah. So kamera dia boleh shoot 4K. Tapi kita tak test lagi 4K dia tu macam mana. And dia punya orang kata tahap stability video tu. Sebab selalunya yang amat di titik berat kan dekat shoot apa orang kata video quality untuk drone ni adalah stability. So kita akan kita akan tengok nanti lah dia punya stability dia okey ke tak okey, boleh pakai ke tak boleh pakai. Selain daripada tu, ini pun ada GPS built-in. So dia akan boleh terbang dan patah balik kalau dia dah hilang signal daripada kita, ataupun bateri dia dah low, dia boleh patah balik dekat kita. Dan ada feature follow me. Tu yang kita nak test nanti. So ni lah rupa dia. Kita dah pasang bateri. Ni bawah dia ni ada lampu dan sensor. So saya pun dah beli siap-siap dia punya aksesori-aksesori dia untuk digunakan dengan kamera yang lain. Tapi benda itu kan. Oh. Tu dia. Jangan bebek muka kau berpusing je lagi. Hilang muka. Kejap lagi berpusing lah. Kau nolak muka dia dah. Alright. So sampai sini saja video kali ni. Video yang berikutnya pasal drone ni, kita akan test fly drone ni. And kita akan test video quality dia dan juga features-features yang ada dekat drone ni. Okay guys, sampai sini saja video unboxing drone Miu 4-1, Miu 4-1 daripada MJXRC. So kepada siapa-siapa yang baru-baru nak cuba-cuba hobi main drone ni tapi tak nak keluar duit banyak sangat, sebab kebanyakan drone-drone yang high quality, yang ada kamera high quality, ada gimbal, kebanyakan harga dia memang harga beribu-ribu ringgit lah eh. Dan kalau korang takut drone tu hilang dalam hutan ke, jatuh dalam laut ke, jatuh kat tengah jalan ke apa ke, dan korang akan menanggung kos yang sangat tinggi, korang boleh cuba try beli drone-drone daripada MJXRC lah. Dekat MJXRC ni bukan satu drone ni je yang dia jual, dia ada banyak drone lain yang dia jual, terutama sekali daripada siri Bugs, Bugs series. Tu drone yang orang kata nampak ganas sikit lah, nampak cantik sikit. Pada saya ni lebih simple dan lebih compact sebab kita boleh lipat-lipat. So untuk next video pasal drone ni, kita akan try fly drone ni dan juga kita akan try video dia sekali. Okay guys, jumpa lagi next video. Bye.